Oke, teman-teman, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, BE Elektro. Ini ada lagi TV merek LG. Kerusakannya adalah kalau dinyalakan dia mati lagi. Jadi protect ya. Jadi sini protect TV-nya. Jadi kalau lampunya di start, ini lampunya nyala. Lampunya nyala indikator, tapi kalau di start dia langsung mati lagi karena itu jadi protek. Dan proteknya ini setelah saya coba start, ini ada garis tengah. Jadi di tengah sempat muncul beberapa detik terus dia mati lagi. Jadi ada garis di tengah, mati lagi. Ini coba saya start berulang-ulang. Ini, nah ini muncul beberapa detik, satu detik, dia mati lagi. Ini coba muncul, mati lagi. Oke, kita akan bongkar, kita akan cek. Sebelum lanjut ke video, silakan klik tombol subscribe dan lonceng untuk mengetahui video-video terbaru saya. Butuh tombolnya untuk kita start, jadi saya ambil dulu tombolnya. Kita akan nyalakan TV-nya. Kita cek volume-nya. Nanti kita pakai lampu. Saya akan coba menyalakan lampu biar saya tahu posisinya sudah nyala apa enggak. Ya. Dan pakai lampu. Kita cek di volt-nya. Di sini kita cek pertama 110-nya normal. Kita cek untuk IC vertikalnya, untuk ketika start ada voltnya apa enggak. Voltnya dari 24, di sini 26 volt, kita urut. Di sini 26 dari flipback. Di sini selari ke sini, ini IC vertikalnya. Kita akan cek di sini. Nah ini kira-kira IC vertikalnya ini ada arusnya apa enggak. Ternyata ada arusnya dan dia protect lagi. Mengetahui IC vertikal ini mati apa enggak, kita akan cek di jalur outputnya. Sini ternyata dia enggak keluar. Ini yang keluar, kita turunkan di volt 10 avonya biar lebih peka. Oke,
analisa sementara untuk IC Vortex-nya sepertinya IC, maksud saya IC vertikalnya ini rusak. Oke teman-teman, ternyata kendalanya adalah di sini. Kalau ini adalah Elco 35100, ini untuk mengontrol IC biar nggak terlalu panas. Kalau ini rusak atau aus Elco-nya, kita harus, maka IC-nya akan mati. Ini IC-nya. Nah, di sini ternyata kendalanya adalah jebol. Nah, kakinya ini keluar dari jalurnya. Makanya kemungkinan itu IC-nya mati gara-gara kaki Elco ini enggak nyambung. Oke, kita akan ganti. Ini IC-nya menggunakan LA78141 IC vertikal. Kita akan ganti. IC sudah saya ganti, Elco-nya juga sudah saya ganti. Sekarang kita akan coba, sudah beres atau belum. Iya, ternyata sudah nggak protek lagi. Ini gambarnya sudah nyala, teman-teman. Oke, sekarang kita akan rapikan dulu. Oke teman-teman, layarnya sudah nyala. Sekarang kita akan cek pakai antena gambarnya. Ya Allah, innaka amarta al-yawma bis-sadaqah wa kana 'indi huliyyun li. Oke, ini gambarnya sudah beres. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.